السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد قال الله عز وجل عذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم لكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم حمبا الله جماعة مجلس تعليم الريان حفظكم الله جميعا وبالخصوص صاحب البيت العام Muhammad bin Uthman Allah. Semoga Allah mencintai anda Juga akhuna Al-Ustaz Abdul Rahman Baraja Kalau di Sunda ada Baraya Baraya itu dulur Saudara Kira-kira begitulah makna Baraja Asatidzatil kiram para guru yang saya cintai, saya hormati para alim ulama. Hamba-hamba Allah. Rahimakumullah jami'an. Inilah yang harus kita coba hadirkan pada kesempatan ini. Menghadirkan perasaan bahwa kita sedang dirahmati Allah, sudah mulai dirasakan belum? Ya. Saat ini kita sedang disayang Allah. Ini yang kadang-kadang kita suka tidak bisa menghadirkan. bersama kita adalah malaikat sayahuna, insya insyaallah malaikat yang kerjanya keliling-keliling mencari orang-orang yang sedang berzikir orang-orang yang membuat halaqah-halaqah lingkaran-lingkaran dalam rangka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan majelis ilmu sudah barang tentu merupakan bagian dari halakotul dikeri yang insya Allah jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kita minimal dua kali lipat malaikat hadir bersama kita betul rokhibun hati. Bersama kita ini Raqibun Atid yang selalu mencatat amal saleh kita dan amal keburukan kita. Dan hebatnya, indahnya kita menjadi muslim ketika kita baru berniat kebaikan sudah dicatat satu kebaikan. Sedangkan pada saat kita berniat melakukan keburukan, ditahan oleh malaikat, sampai dia melakukan. Ketika melakukan pun masih juga ditunda, barangkali dia bertobat. Allah, atau sekalipun sudah dicatat dan ditulis. Pada saat itu inta bahwa aslah dia bertobat dan melakukan perbaikan, langsung itu dicoret kembali dan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah menjadi hamba Allah. Inilah kenapa sebutan hamba-hamba Allah harus selalu dihadirkan dari desain kita. Jadi hamba Allah itu sebuah kenikmatan. Sekaligus sebuah pilihan, wajib Dia yang telah memilih kalian menjadi hambanya, bukan kita. Kalau kita dengan pengetahuan yang sangat-sangat rendah, wawasan, pengalaman hidup yang tidak tahu tentang kegaiban, sudah pernah ketemu dengan malaikat belum? Kita belum ketemu dengan satu pun dari malaikat Allah, tetapi kita merasakan dan meyakininya. Itulah iman. Iman merupakan tingkat kecerdasan yang bisa melampaui batas-batas pikiran -batas dan panca indera kita, iman. sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan al-mu'min kayyisun fatin mukmin itu cerdas lagi pandai du kayasa wa fatana. yang memiliki kecerdasan dan kepandai hamba-hamba Allah Bagaimana kita tidak dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan? Yang pertama al-iman billahi. Iman kepada Allah itu adalah suatu tingkat kecerdasan yang luar biasa. Kalau semua di antara kita begitu bangga menjadi murid seorang profesor, seorang syekh, alimul ulama, Bagaimana kita tidak bangga menjadi murid Allah subhanahu wa ta'ala. Wal murabbi. Dia adalah guru yang sebenarnya. Sampai detik ini kita berguru kepada dia. Kepada Allah subhanahu Silahkan kemanapun kita jalan. Inni ila rabbi sayahdin. Pengetahuan yang paling hebat untuk kita adalah hidayah. Hadirin sekalian yang berbahagia, betul bahagia. Halo. Ya, saya lagi curiga nih kalau terlalu bahagia itu biasanya enak tidur. Apalagi di udara sejuk begini, Muhammad. Udara sejuk enak begini ini biasanya makin kesana makin khusyuk. Iya dan tidak tidak bisa disalahkan juga sebab Rasulullah mengatakan. Dalam satu riwayat dalam salah satu riungan zikir yadkurun Allah mereka berzikir pada Allah. Dalam riwayat yang pertama tadi di salah satu rumah Allah. Yatsluna Kitab Allahi Mereka membaca kitabullah. وَيَتَدَرَسُنَهُ Mereka mempelajari satu persatu. Mentadaruskannya. Kalau kita bahasa tadarus itu kan membaca secara bergiliran. Tadarus, saling mempelajari. Dokter tadi yang jadi imam memberikan pengetahuan, tafsir dari sisi sains dan kedokteran. Ada ahli ekonomi menafsirkan Quran dari sisi ekonomi. Seorang ahli manajemen menafsirkan Quran dari sektor manajemen. Semuanya dapat. Hudan. Petunjuknya dapat. Di sini. Mereka mempelajarinya. Illa alaihi Melainkan turun kepada mereka. as ketentraman. Punya utang. Punya. Data-data punya utang. <laughs> Kalau lagi ngaji begini lupa kita punya utang. <laughs> Betul. Lupa kita punya utang. Subhanallah. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala as-sakinatu ketentraman. Wa <tellosia> gosyatuhumur rahmatu diliput rahmat Allah. Bagaimana tidak? Setiap detik punya nilai kebaikan. Detik demi detik yang kita sedang lalui saat ini semuanya berkah penuh dengan kebaikan. Yang satu kebaikan itu akan dilipat menjadi sepuluh kali sampai tujuh ratus kali. Inilah iman pada kegaiban. Sudah kelihatan pahalanya berapa? Tidak kelihatan. Tapi kita yakin. Betul. Saya tanya, udah pernah ketemu Obama belum? Ada Obama itu ada. Kata siapa? Ada? Kata TV foto kan bisa saja orang lain. Ya tapi kan masa iya sih si, sedunia berbohong kan begitu. Itulah kenapa hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin sekian banyak orang itu berdusta. Kalau itu terjadi pada kita, kita bisa mempercayai ada orang yang namanya si A, si B, si C. Begitu terkenal, oh bisa saja. Tempo hari ribut tentang Usama bin Laden. Benar dia orangnya. Hah? Udah pernah ketemu? Lagi-lagi TV yang ngomong. Masya Allah, muslimin. Apa yang tidak kita bisa sentuh dengan panca indera kita, mata kita, kuping kita, hidung kita, sentuhan kulit kita. Tapi kita meyakininya. Padahal tidak pernah kita bersentuhan dengan panca indera kita. Belum. Tapi kita meyakininya. Itulah hati nurani. Kuatul kalam. Kekuatan hati nurani. Kasihan kalau orang tidak percaya dengan kekuatan hati nurani. Kasihan. Itulah kenapa Allah menegaskan kalimat la bafihi tidak kesangsian, tidak ada. Sebab bayangkan kalau bapak dan hadirin sekalian selalu ragu. Bisa mengerjakan sesuatu atau tidak? Sulit. Sulit. Raib itu harus dihindari. maju ribu. Tinggalkan apa yang menjadi hal yang meragukan engkau. Makanya kuatkan dulu keyakinan kita. Sepenuhnya tidak ada sedikit pun kesangsian pada dinullah, pada agama Allah ini. Pada segala yang Allah ungkapkan dalam Quran. Itu catatan pertama. Kalau masih ada keraguan. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari majelis ini. Itulah kenapa selalu diungkapkan aminu. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Berimanlah kamu. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada al-mukmin kayyisun fatih. Mukmin itu cerdas lagi Pak. Iman kepada Allah sudah pasti. Kita berguru kepada yang Maha Hidup, Hayyun la yamut, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Kita ini selalu bersama dengan yang Maha Hidup. Yang tidak pernah sedikit pun tersentuh rasa ngantuk apalagi tidur. Ya. Yeah. Minta tolong pada manusia terjung lulu. Tapi berguru pada Allah yang Maha Hidup, Hayy. Tidak pernah mati. La husinatun walanau. Sepanjang sejarah kehidupan manusia diciptakan Allah Maha Basir, Maha melihat dan mengikuti perkembangan manusia. Maka ketika Allah menceritakan tentang manusia, sekali lagi fihi tidak ada kesangsian di dalamnya. Ketika Allah bicara tentang mana saja yang menyelamatkan manusia dan mencelakakannya, itu sudah bisa dipastikan tidak ada kesangsian. Apalagi yang terpenting kita meyakini Allah adalah pencipta kita, asan adra bisana'ati. sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita berapa? bagaimana dia terjadi regenerasi di dalamnya. Bagaimana dalam sel itu ada inti sel, nukleus dan lain sebagainya. Dia menciptakan badi'u samawati wal ard. Badi'u. Badi itu tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada model sebelumnya. Menciptakan betul-betul baru. Itulah kenapa setiap tindakan yang memperbaharui sebuah tindakan sebelumnya yang tidak punya dasar dan asal suka disebut bid'ah. Selama masih ada asalnya, landasannya, jangan coba-coba kita mengatakan bid'ah untuk sementara. Makanya, ada bahasa ibda, ibda itu ibda dengan ain, artinya inovasi menciptakan sesuatu yang baru yang ya. belum pernah ada sebelumnya dan itu hanya Allah yang Maha Memilikinya bayangkan manusia diciptakan seperti ini tidak pernah ada contoh sebelumnya malah ikat beda dengan manusia cara hidup pola hidup dan seterusnya berangkat dari sinilah dari al-mu'min kayisun fatin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membekali kita dengan iman kepada Allah pertama kemudian kepada para malaikat pada kitab-kitab Allah kitab Allah itu sumber kecerdasan pastikan siapapun orangnya kalau dia menguasai Al-Quran dengan benar dan baik apalagi sampai hafal Quran, memahami dengan sebaik-baiknya, pastikan tidak pernah dia akan dilanda oleh kebodohan, tidak. Bahkan dari Quran itulah dia bisa mengembangkan diri menjadi manusia apapun, sektor apapun bisa dikuasainya dengan baik. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, beliau mengajarkan kepada umatnya, Al-Qur'anul Karim begitu sempurna Kemudian berjalanlah para sahabat di muka bumi, di berbagai belahan bumi. Dia menjadi guru dimanapun mereka berada. Guru politik, ekonomi, sosial, budaya. Semua keguruan ada pada mereka. Umat Islam saat dekat dengan Quran. Saat mengerti dengan Quran. Saat itulah supremasi dan kejayaan umat Islam benar-benar terwujud ya'lu yu'la yu di tengah kehebatan itu seluruhnya sudah barang tentu yang namanya manusia pasti ada zelah ketergelinciran seorang alim pun bisa terpleset tergelincir Begitu halnya kita sebagai orang awam pun sangat mungkin tergelincir. Tergelincir itulah kemudian masuk pada apa yang disebut dengan khatiah, kesalahan. Kalau kesalahan itu sudah mulai melanggar aturan, itulah yang kemudian akan menimbulkan dhanbun alias dosa. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah atau tidak? Pernah ditegur oleh Allah. Kalau pernah ditegur berarti dia salah. Masyarakat Muslimin. Teguran betul. Karena salah. Tapi tidak semua yang salah itu menimbulkan dosa. Tapi yang dosa pasti salah. Tapi tidak semua yang salah itu bisa menimbulkan dosa. Salah menghitung. Anak-anak, kalau ngitung nilainya kemudian salah, berdosa nggak? Belum tentu berdosa, salah ngitung, salah ngomong, salah ucap, salah mengambil keputusan. Tapi jangan kesalahan itu menjadi suatu yang kita sengaja dan kita niatkan. Disitulah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu maha sempurnanya menciptakan manusia dengan hawa dan akal. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dengan jiwa yang diciptakannya. Dan demi zat yang telah sawaha menciptakan begitu sempurna jiwa itu. Kemudian Allah mengilhamkan, memberikan inspirasi kepadanya, fujuroha, perbuatan-perbuatan yang fajir, yang buruk jahat, tapi juga Allah memberikan ilham kepadanya, watakwa dan ketakwaan jiwa itu. Dengan dua hal itulah kemudian manusia diberi oleh Allah kesempatan memilih. Tapi pilihan itu tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Mau milih yang benar atau yang salah, semua harus dipertanggungjawabkan dan pasti ada akibatnya. Kita bicara dulu ma'rifatul insan, mengenal manusia. Seperti itu Allah cipta. Kita tidak boleh memungkiri dan mengingkari bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi punya hawa nafsu, di mana hawa nafsu kalau menguasai diri kita itu akan jadi kendaraan musuh kita yang paling utama yaitu syaitan. Jadi masalah muslimin kalau kita melihat peta kehidupan ini, kita bicara tadi dosa dan kehidupan begitu, kita bicara kehidupan dulu deh. Allah desain kehidupan manusia seperti ini, kemudian ada yang namanya iblis, kemudian banyak pengikutnya dari iblis itu yang namanya setan. Setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, sifat dan wataknya mewarisi dari iblis. Sekalipun ada yang disebut dengan aduhun mubin, oleh Allah dinyatakan. Inna syaitana lakum aduwa mubin. Syaitan itu buat kalian adalah musuh yang nyata. Allah peringatkan. Dan hidup ini adalah darul bala negeri ujian. Wa al dunya illa mata'ul gurur. Allah sudah desain hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan, mendesain kehidupan ini sebagai kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Maka iblis masuk pada tipu daya ini. Dengan berbagai pendekatan-pendekatannya. Tetapi harus kita fahami dan di sini Allah pun maha bijak. Allah yang menciptakan semuanya manusia, malaikat. Iblis pun diciptakan oleh Allah. Maka Allah tahu persis kemampuan iblis. Dan kelak pada hari kiamat lihat surat Ibrahim ayat 22. Dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lama amr nanti setan akan ngomong pasti ngomong begini kapan saat diputuskan urusan nanti hari kiamat kata setan apa innallaha wa'adakum wa'dal haq sungguh Allah itu berjanji dengan janji kebenaran ini Allah ceritakan dalam surah Ibrahim ayat 22 untuk apa? Supaya nanti di hari kiamat nggak ada lagi kita protes. nggak ada cerita lagi beralasan pada Allah. Ya Allah dulu kami nggak tahu, nggak tahu. nggak tahu gimana Quran sudah menjelaskan semua. Kata setan, sungguh Allah itu sudah berjanji pada kalian janji kebenaran. Wa wa'atukum tukum. Aku juga berjanji. Lalu aku. Aku menyalahi janjiku, kata dia. Selanjutnya dia mengatakan aku tidak punya kemampuan sultan, nggak punya sultan. Ada apa Sultan di sini? Kekuatan. Kekuatan. Ah, kekuatan, Tidak ada kekuatan dan kekuasaan. min sultanin kata dia aku nggak punya sultan illa an da'autukum aku hanya ngajak kamu fastajabtum li kamu yang ngajak yang yang menjawab aku Allah Di situ kenapa saya katakan tadi kita diberi pilihan oleh Allah Dimana kita nanti tidak bisa menyalahkan iblis sekalipun nggak bisa Waktu disalahkan ini gara-gara lu iblis begitu kira-kira. Kata iblis enak aja, gua nggak begitu dulu. Kata dia, kalian tidak bisa menyelamatkan diriku dan aku pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Fala talumuni walamu anfusakum celak saja diri kamu, jangan menyelak diriku. Allah Akbar, Allah sudah ceritakan. Yakin tidak nih? Yang nggak yakin duluan aja boleh. <laughs> ya, yeah, malam tadi kita bicara di maut, mengingat kematian. Jadi bagi yang yang gak, yang nggak yakin ya sudah mati aja duluan. Karena mati itu yakin keyakinan. Makanya Allah menyebut dalam salah satu ayat, wa'bud robbaka hatta yatiyakal yakin sembah Tuhanmu sampai datang pada kamu kematian maksudnya karena kematian itu adalah sebuah titik keyakinan yang tidak ada lagi kesangsian mau nyoba jangan coba-coba yang penting kita mempersiapkan diri itu yang paling penting nah kemudian masyara muslimin kita lihat hadis yang lain hadis yang lain menggambarkan Manusia itu diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Dalam satu hadis disebutkan, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam keadaan yang sangat fitrah, fitrah itu ada pada titik dan format yang Allah ciptakan seperti itu. Dengan kata lain, fitrah itu adalah bentuk asli manusia itu. Format manusia itu format bersih, bukan format kotor. Format suci, format bagus, fisiknya bagus, kemudian jiwa dan mentalnya pun bagus. Disitulah fajtalat humusyayatin. Lalu dia mulai digelincirkan oleh setan. Bahkan mohon maaf, mulai dari proses pembuatannya. Faham maksudnya? Ya kan? kita selalu mohon pada Allah pertama kali. Allahumma hafal semua. Insyaallah. Yang belum nikah ada di sini. Mana Yusuf Ya, Belum nikah kelihatannya Yusuf. Ya. Tapi sudah hafal doanya Insya Allah. Allah. Lihat ma'asyolah muslim. Pertarungan hidup ini harus kita sadari. Asyirah. Bainal haqi wal batil. Asyirah. Bainal nas wal iblis. nggak pernah selesai. Sampai hari kiamat. Ini sebuah fakta dan kenyataan yang tidak boleh kita lengah. Itulah kenapa kita selalu beristiazah pada Allah setiap kesempatan. A'udhu billahi Sunnah dibaca setiap pagi. Al-ikhlas tiga kali. Kul falak tiga kali. Dan kul nas tiga kali. Sore hari menjelang malam pun sunnah dibaca itu. Untuk apa? Hisnun benteng. Sebab di situ mulai yang disebut dengan dosa dan kemaksiatan. Lihat. Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak punya potensi berbuat jahat dan buruk itu enggak. Fitrah itu tidak ada potensi berbuat jahat tidak. Yeah. Nah, Adam alaihissalam sampai di jebak. Lihat. Fawaswasalahu <tuh> Bahasanya pun hanya sampai pada tingkat memberikan kewas wasan, ingat kembali ke kalimat tadi, larai Bafihi tidak boleh ada kesangsian, was was dalam diri kita. Sebab itu merupakan mainan setan. Setan pertama kali menggelincirkan Adam alaihissalam dan Hawa itu melalui itu, dan hanya sebatas itu kemampuannya. Dia tidak punya kemampuan menyeret-nyeret orang bermaksiat, enggak. Dia hanya datang memberikan bisikan-bisikan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururuh. Bahasa lain. Memberikan semacam wahyu atau inspirasi. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli keindahan bahasa dan kata-kata. Tapi itu merupakan guru roh sebuah jebakan, jebakan semua. Ah, itu cewek cakap sekali. Cuma lihat begitu saja nggak apa-apalah. Apalagi kau istighfar sebentar aja Allah hapus dosanya. Allah Akbar. Mulai dari yang ringan-ringan. Terus. Musalat sebentar lah. Masih ada nih urusan belum komat kok nggak paham Khutwat apa bahasanya kutuat langkah satu dua tiga empat terus nama muslimin hamzah Mulai dari situ kita bicara dosa dan kehidupan dari mana awal dosa itu dari sini pertarungan hidup kita dengan setan. Fawas wasallahu masyaitan <Susul> lihat apa yang digagas dan di dibisikkan oleh setan kepada Adam alaihi salam hati-hati waqala <Susul> syaitan berkata setan kepada Adam itu Kata dia, "Sesungguhnya Allah itu tidaklah melarang engkau dari pohon ini, kecuali kamu bisa tinggal di sorga selamanya, atau engkau itu nanti bakal jadi dua malaikat." ya. Yeah. sebatas gagasan dan pemikiran aja. Mana aku mengantil ku masyajarah, illa antakuna malakaini atau takuna min al Kata dia, Allah itu enggak melarang kamu dari pohon ini, kecuali kamu nanti bakal jadi dua malaikat atau kamu langgeng, kamu abadi di surga. Hanya sebatas itu kemudian, Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa terasa dia terjebak. Oh. Pertanyaannya adalah, Apakah Allah melarang Adam alaihissalam dari pohon itu yang sering dikenal oleh kita dengan Sajaratul Khuldi makanya ya Sajaratul Khuldi itu kan pohon keabadian ya kan Apakah Allah menyebutkan alasannya memang dua hal itu Halo tidak hati-hati ini pelajaran berharga buat kita. Saat kita menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau larangan Allah, jangan coba-coba mencari-cari alasannya kenapa dia diperintahkan dan kenapa dia dilarang. Terima dulu kalau dari Allah, laksanakan kalau ternyata wajib, Alhamdulillah bisa menunaikan kewajiban. Kalau ternyata sunnah, Alhamdulillah saya sudah menunaikan sunnah. Apa yang Allah haramkan atau larang langsung, kita nggak bertanya, ini makruh atau haram? Halo? Jauhi saja. Kalau ternyata makruh, alhamdulillah kita menjauhi yang makruh. Kalau ternyata haram, kita dibebaskan oleh Allah dari dosa. Selesai. Mempelajari hukum ini yang paling penting. Substansinya untuk kita Kapan kita menjalankan dan kapan kita meninggalkan itu yang disebut dengan takwa imtithalu awamirillah wa Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika larangan itu haram, Alhamdulillah bebas dari dosa. Kalau ternyata makruh pun kita bersih. Begitu ada apa yang Allah perintahkan saat kita menjalankan dan melaksanakan? Ternyata hukumnya wajib. Alhamdulillah kita sudah bebas dari kewajiban. Dan kalau ternyata sunnah, Alhamdulillah kita pun bisa menunaikan yang sunnah. Allah. Itu yang kadang-kadang mohon maaf. Mempelajari hukum sangat penting tapi mempelajari komitmen pada hukum, yaitu menjalankan hukum itu jauh lebih penting. Menjelaskan hukum lima menit selesai. Ustadz, ini hukumnya apa? Lima menit kita paparkan selesai. Tapi menjelaskan komitmen kepada hukum itu perlu waktu. Betul. Sebab dibutuhkan keimanan yang luar biasa di situ. Ya? Jadi iblis itu sebatas itu. Akhirnya itu oleh para pakar dakwah atau istilah fuqoha dakwah itu menjadi salah satu akar masalah gozul fikri itu di situ. Perang pemikiran itu diawali iblis waktu itu menyesatkan Adam itu hanya sebatas memberikan saran sehingga bahasanya inilah kuma laminan nasihin. Aku ini hanya penasehat engkau saja, kata dia. <guluh> halus, halus. Aku cuman kasih saran. Allah. Tadi itu. Illa an da'autukum, <-tuh> aku hanya bisa ngajak. Fastajabtum li. Lalu kalian saja yang merespon ajakanku kira-kira salah siapa kalau begitu? Hah? salah siapa? salah yang nurut lah. nggak bisa makanya menyalahkan setan iblis nggak bisa. namun demikian masya Allah hadirin yang berbahagia, Allah siapkan perangkat hukum aturan perangkat rahmat Allah. Manusia yang seperti itu Allah juga mengetahui sebab dialah pula yang menciptakan suasana itu. Ada iblis, ada syaitan, ada manusia, ada nafsu, ada akal dan seterusnya terus. Tapi Allah tidak membiarkan kita tersesat. Allah turunkan kepada kita melalui para rasulnya dan para nabiullah. Orang-orang yang bisa menjadi panutan dan contoh buat kita membawa sebuah petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan hudan hudan. Ini yang harus selalu kita renungkan dalam setiap kita mengkaji, ada petunjuk apa dalam kajian itu? Jadi, mohon maaf, hari ini kita ngobrol. Ini kita ingin mencari petunjuk hidup menyelesaikan masalah kita, petunjuk menghadapi dosa saat itu terjadi pada kita, sekaligus petunjuk kenapa kami berdosa, ya Allah. Kalau disampaikan, kira-kira ini hadis bahaya, enggak ya? Halo. Hah? Enggak ya hati-hati tepinya ya ini mending tidak tahu atau mending tahu ya. kalau saja ada manusia di muka bumi tidak ada yang berdosa satupun maka Allah sangat mungkin akan menciptakan seorang hamba yang berdosa kemudian bertobat kepadanya jangan ya jangan diterusin <laughs> hadirin sekalian paling tidak itu pembelajaran berharganya adalah Allah dengan taubatnya seorang hamba jauh lebih berbahagia dibandingkan dengan orang dia melakukan sebuah perjalanan kira-kira ke terawas begitu kalau terawas sih enak di sini ya datang sini ada makanan <laughs> Tapi kalau ke sana Bromo kira-kira ya. ya Di padang pasir yang sangat luas Dia tidak tahu di tengah padang pasir itu kemana Dia harus mengarah Akhirnya dia beristirahat di sebuah sebuah pohon Begitu beristirahat dia tertidur Saat dia bangun kendaraannya hilang Dengan seluruh bekal-bekalnya hilang Dengan agak sedikit putus asa Akhirnya dia duduk di situ Akhirnya tertidur kembali dan begitu bangun ternyata kendaraannya ada di hadapannya sangat bahagia sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu Saking bahagianya <tuh> salah ngomong <tuh> <tuh> Kita suka salah ngomong ya saking bahagianya itu. Dan Allah jauh lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan hamba yang tadi. Begitu bahagianya dia salah ngomong. Allah Akbar. Masya Allah kalau kita tarik sedikit ke belakang, kita betul bahwa ada setan, ada iblis, ada nafsu. Tapi keputusan terakhir tetap pada kita. Makanya, Allah pun mempersyaratkan dan mempersiapkan perangkat kita. Orang yang disebut mukallaf, orang yang disebut saatnya dia mendapatkan tugas dan beban dari Allah, mulai dari beriman sampai kepada ibadah, yaitu orang yang akil bani. Betul, dua hal tidak terpenuhi syarat, salah satunya saja tidak wajib. Mau? Pilih aja yang dua. Jangan berakal, jangan balik. Selama kita tumbuh normal, pasti kita akan dapat dua hal ini. Syarat ahliyah istilahnya. Keahlian untuk mendapatkan petunjuk sekaligus beban tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian manusia mulai dimintai pertanggung jawaban. Dari apa? Dari apa yang dipikirkannya? Dari apa yang dia sudah mencapai tingkat kedewasaan dalam hidupnya? Setiap pilihan pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu SWT. Disitulah kemudian kita mengenal yang namanya pahala dan dosa. Sederhana saja. Setiap pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang berstatus wajib itu pasti dosa. Begitupun setiap tindakan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang statusnya haram itu adalah dosa. Jadi ukuran dosa itu adalah ukuran hukum. Ukurannya adalah apa yang sudah kita pastikan mengerti dan paham. Itulah penting sekali pengajian seperti itu khairan Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Dalam agama. Kenapa? Sebab agama adalah standar kita benar salah itu agama menurut kita, bukan menurut perasaan saya bukan. <tuh> ya. Yeah. Dengan kita memahami standar agama, itulah kita akan tahu mana yang disebut dengan dosa: dosa besar dan dosa kecil. Begitu halnya dengan pahala, yang statusnya pahala besar dan pahala kecil juga ada, sebab statusnya ada yang paling wajib, ada yang wajib. Dan kalau kita renungkan secara penuh dengan akal sehat, kita tidak ada satupun ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik itu larangan maupun perintah kecuali dalam rangka tahqiqu al-masalih masuk pada masalah maqasid asy-syariah. Untuk merealisasikan kemaslahatan kita bukan untuk Allah bukan. Kamu mau wafat, mau bahagia? Baik. Kata Allah. Kalau mau bahagia, baca ini, lakukan ini, jauhi ini. Kamu bahagia. Contoh kata Imam Ibn Qalim Al-Jawzi, ada tiga. Salah satunya syukur, yang kedua sabar, yang ketiga taubah. Kamu bahagia. Silahkan. Pastikan itu. Ulama-ulama memberikan pengalaman pada kita. Kesimpulan-kesimpulan hidup seperti itu. Mau apa lagi? Mau tenang? Kalau mau tenang, kata Allah, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ dan yang dijanjikan oleh Allah di balik kesenangan dan kebahagiaan itu diawali dengan ketenangan. Makanya rata-rata di sini kelihatan tenang. Makanya pada senang kelihatan. Betul ya? Ala bi qulub. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah tenang, insyaallah senang. Kalau kita senang belum tentu tenang. Dapat duit satu miliar senang tenang. Enggak. <sukur> bingung mau dikemanakan jadinya. Biasa kita megang duit sejuta sebulan. Ini dapat satu miliar bingung dia. Mau dikemanakan? Enggak kebayang. Ada orang seperti itu. Nah masyur muslimin rahimakumullah Lihat bahasa Quran Kata demi kata punya makna Dan menjadi landasan dan dasar Kata demi kata Kenapa tidak disebutkan Ala bidzikrillahi tas'adul qulub Bahagia hati nurani Tapi disebutkan Tatma'innul qulub Itmi'nan kalau sudah itminan kita dengan apapun disitulah kita akan menemukan yang kita cari. Pernah terjadi kita bilang, mana kacamata, mana kacamata. Itu kacamata dipakai, astagfirullahaladzim. Kenapa? Panik kita. Gitu. Ini yang heran itu, kalau lagi sholat, yang kita cari itu suka ketemu. Heran kita. Gitu. Iya. Allahu akbar begitu salat. Imam baca ke mana? Kita ngelayang tuh tadi saya jalan ke sini. Oh, dompet tuh di situ rupanya. Tuh udah ketemu langsung. Itu lihat masyarakat muslim dengan ketentraman orang bisa berpikir sistematis, Lihat, Berpikir sistematis, berpikir runut. Oh, ke sini, ke sini, ke sini. Itu ketentraman dan ketenangan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah apapun juga istainu bisa berwassala sabar tentramkan jiwa kamu salat minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah dengan baik itu solusi dari Allah yang maha menciptakan alam dan kehidupan ini. Nah, muslimin, wa saat kita melakukan tindakan pelanggaran, itulah sekali lagi di situ dosa. Dosa inilah yang akan memberikan sebuah pengaruh besar dalam hidup kita. Pertama, terjadinya keterlambatan dalam berpikir. Lihat, kenapa? Sebab orang berdosa pasti akan dihadapkan satu masalah. Masalah itu yang membuat dia kemudian bertambah dan menumpuk. Masalah semakin bertumpuk, maka lihat komputer. Kalau banyak virus kira-kira komputer cepat atau lambat? Lemot. lemot. <laughs> Mohon maaf kalau ngajinya masih lemot. Ini ada sesuatu di sini. <laughs> Ih, makanya ada baiknya selalu saya, kita semua begitu duduk di majelis dikir jangan lupa beristighfar pada Allah. Astagfirullah. Terus salawat pada Rasulullah semakin ya, kalau ibarat komputer itu sudah mulai ya dihapus tuh ada deleting ya satu di delete satu persatu bila perlu di uninstall soalnya terlalu banyak berat, bebannya ini terlalu banyak makin lemot aja hidup kita itu dampak daripada satu dosa yang lebih repot masalah muslimin, sebagaimana diungkapkan dalam sejumlah hadis, sebagaimana ayat yang sudah sering kita baca dalam surat al mutafifin kalla bal rona ala Rona itu apa? Hudhaifah bin Yaman menafsirkan rona itu ketika ada sebuah dosa dia melakukan dia dia menganalisanya dari mulai fitnah ketika ada sebuah fitnah terjadi pada diri kita fitnah itu sebuah godaan misalkan sesuatu yang bisa memfitnah diri kita dalam hidup ini mengganggu kita kemudian langsung hatinya dengan tajam menolak ankara qalbuhu hatinya langsung menolak saat itu hatinya menjadi nuk menjadi apa? Menjadi putih. Semakin menolak dan menolak kepada setiap fitnah yang terjadi, disitulah hati semakin putih dan bening. Saya yakin secara ilmiah, oleh para dokter pun bisa dibuktikan itu. Ya semakin bersih sokul bahasanya bening barat kaca tapi ketika suatu fitnah itu dibiarkan oleh kita bahkan kita melakukannya saat itulah terjadi nuktatun sauda sebuah titik hitam terjadi dua kali dua titik tiga titik empat sepuluh seribu sejuta kemudian tertutuplah hati itu. Yang lebih repot kalau tidak hanya tertutup, dia mulai mengering hati itu. Sebab dia tidak pernah mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Disitulah yang paling bahaya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, titik hitam segera faat sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan segera akan menghapusnya mulai dengan Astaghfirullah. Saya salah ya Allah. Mohon maaf ya. Saya keliru ya. Lima, lima menit. Seperti itu kita mengatakan. lagi langsung keluarkan sadaqah. Kafar. Kafar tukafirud dhunub. As-sadaqatu tukafirud dhunub. Sedekah sekecil apapun kalau enggak punya paling tidak senyumlah sedekah pada sahabat kita. Sebab memang kalau orang sedang berdosa itu mukanya juga kayak begitu. Iya enggak? Susah senyum. Ya. datang ke rumah uring-uringan sama istri. Ya. Marah-marah dan lain sebagainya. Ada apa sih Pak? Istighfar. Nah, kan? Kalau istri suruh istighfar dulu kita. Astagfirullahaladzim. Terus baca istighfar. Paling tidak seratus kali sehari. Jangan yang panjang-panjang kalau tidak mampu. Itu aja. Astagfirullah. 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 Terus. Diam. Sejenak tama'arul muslimin rahimakumullah dhanbun semakin besar dan dosa terbesar adalah tentu asyriku billah dan kezaliman sekecil apapun dalam bentuk asyrik itu akan menghalangi rasa aman yang dijanjikan Allah alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu orang yang beriman dan tidak pernah mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kemusyrikan. Maka untuk mereka adalah rasa aman. Tapi saat itu ayat turun, masyarakat muslimi, sahabat keberatan ya Rasulullah. Sampai Abu Bakar pun datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi menghadap ya Rasulullah. Bagaimana kami mendapatkan rasa aman? Ayun lam yadlim nafsah. Siapa diantara kita yang tidak pernah zalim pada diri kami sendiri? Lihat sahabat, lihat Abu Bakar sedih. Orang-orang terbaik itu tidak pernah merasa dirinya paling suci di muka bumi, paling hebat. Sekalipun mereka sudah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubasharuna bil jannah sudah diberi kabar gembira dengan sorga, tetap mereka tidak tertipu dengan janji itu. Dan tidak mau janji itu menipu dirinya. Padahal Rasulullah tidak mungkin berdusta. Dan tidak mungkin mengatakan itu dari hawa nafsunya. Supaya para sahabat dekat dengannya. Enggak. Nabi mengungkapkan itu sebuah fakta dari Allah Azza wa Pasti benarnya. Tapi sahabat mensikapinya tetap. Andaikan ketika disebutkan, perbandingan orang yang masuk surga dengan orang yang tidak masuk surga, satu banding dari seribu, hanya satu yang mungkin masuk surga. Ketika disebutkan dari seribu, itulah hanya satu yang masuk surga. Abu Bakar tetap mengatakan, "Saya khawatir." Bukan yang termasuk satu orang itu Kalau kita ngumpul seribu orang Terus ada Abu Bakar Siddiq Kira-kira yang masuk surga siapa <tik> Insya Allah Abu Bakar Tapi Abu Bakar Siddiq Sebagai orang yang humble Orang yang mutawadhi Justru aku takut Yang termasuk 999 itu bukan yang satu. Jadi kalau orang sudah beriman itu nggak pernah sombong, nggak pernah kemudian merasa diri paling hebat. Ya. Sebab dia paling tahu dengan ilmu yang diketahuinya, paling tahu paling banyak dosanya. Kadang-kadang mohon maaf masyarakat awam kan nggak tahu itu dosa itu bukan, ya enggak. Jadi nyaman-nyaman aja kadang-kadang gitu. -kadang Kalau yang lebih tahu kadang-kadang kita lebih takut juga. Makanya itu doanya. Masyaallah muslimin Adzan memperlambat kita. Menutup hati nurani kita. Kalau sudah tertutup hati nurani, saat itulah kemudian mengeras. Kalau sudah mengeras, saat itulah. Thumma qasad. Kulubuhu mimba'di tadi. bahkan fahiyakal hijara au masyadd qusnahu billah min mengeras hati nurani cuba aja lihat fa inna minal hijarati lama tafajjaru minhul anhar ada di antara batu kemudian pecah dipecahkan oleh nabi musa alaihi salam keluarlah di situ 12 mata air. Ada batu yang menggelinding dari atas karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Kok bisa ya? Allah membahasakannya dengan bahasa personifikasi manusia. Dan memang Allah Maha tahu bahwa sesuatu itu punya perasaan tidak harus ada hatinya seperti hati kita jantung kita betul tidak handphone itu benda mati benda hidup kok bisa ngomong sekarang nggak nggak susah menjelaskan hal-hal yang begitu itu dulu ya ketika ada satu pohon korma menyatakan asyhadu anna rasulullah pohon korma bersyahadat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ilaha illallah wa asyhadu anna korma. Tentu dengan bahasa pohon korma. Sekarang handphone. Handphone bikinan kita. Pohon korma siapa yang bikin? Allah yang menciptakan jauh lebih paham bagaimana pohon korma bisa bicara, bicara. Handphone itu kita bikin bisa ngomong. Bisa nyimpen data, bisa ngerekam data. Jadi kalau benda-benda ini merekam peristiwa kita sekarang hari ini, detik ini, setiap kali kita datang ke sini, jangan dikira tidak merekam peristiwa itu. Wa naktubu maqaddamu wa atharuh asar. Ini bapak duduk di sini ada asarnya. Dan itu tidak akan hilang. Insyaallah mudah mudah-mudahan kita duduk di sini ada asar. Kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Maqaddamu. Apa yang telah mereka persembahkan. Wa rohum dan athar mereka. Allah catat. Di mana mereka pernah menginjakkan kaki. Jangan sampai langkah itu. Athar dan Jangan sampai bekas itu adalah bekas dosa kita. Segera hapus, kalau itu adalah langsung pada Allah bertobat. Kalau terkait dengan manusia, segera bertobat pada Allah dan minta maaf pada orang yang kita nodai. Itu hapus segera jejak itu. Baik hadirin yang berbahagia, pada saat kita berada pada posisi normal, kembali Allah Azza wa Jalla ajarkan pada kita sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di awal kama arsalna fikum rasulam minkum. sebagaimana kami telah mengutus di antara mereka fara kaum muslimin atau orang-orang Arab yang saat itu ummiyuna seorang rasul dari kalangan mereka yang juga ummi buta huruf Yatslu alaikum ayatina membacakan pada mereka itu. Pada kamu sekalian ayat-ayat kami. Sini pertama. Wa yuzakikum. Dan mensucikan kamu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita bayangkan Allah. Allah. Mensucikan pikiran-pikiran yang menyesatkan saat itu dari kalangan orang-orang Arab kaum musyrikin, dari orang-orang Yahudi Nasrani saat itu disucikan, dibersihkan pikirannya yang kotor, yang salah, yang keliru, disucikan hati nuraninya dari keyakinan dan perasaan yang salah dan keliru. Halo. Masih ada di antara kita kalau sedang sendirian bersama mayat. Perasaannya suka apa ya? Takut sih enggak, cuman apa ya gitu. Enggak nyaman aja. Enggak nyaman aja. Enggak tahu itu itu apa gitu. Malam ini suruh nungguin seorang mayat di sini sendirian Kita tinggalin pulang. Hah? dia ikut pulang nggak? kecuali dokter, lah dokter pengalaman biasa. itu kan perasaan salah. dulu aja waktu hidup nggak gampang ngapain, ya enggak. sewaktu hidup, saya suka mencontohkan kalau seorang istri suruh nungguin suaminya yang meninggal sendirian di kamar berani nggak? ah nggak ustadz katanya. kenapa dulu kan sering berduaan, dia masih hidup. Bisa nyubit kamu bisa melakukan apa saja waktu masih hidup, itu enggak pernah takut. Kenapa begitu meninggal dunia malah takut? Ini ada keyakinan apa? Ada perasaan apa dalam hati nurani kita? Itulah iman. Mengontrol perasaan yang tidak perlu. Meluruskan perasaan-perasaan kita semuanya kepada siapa yang seharusnya kita mencintai dan takut? Kepada siapa yang sebenarnya kita harus membenci dan marah? manajemen perasaan ada dalam Islam melalui iman tadi itu. Makanya kalau cinta hanya pada Allah mutlak, pada selain Allah itu cintailah hawa nafsu proporsional saja. Hari ini kita senang banget karena dia baik, satu saat begitu buruk kita langsung bisa marah terhadap dirinya bagi ya umma. Begitu halnya pada saat kita membenci seseorang, jangan benci-benci banget lah. Suatu saat bisa jadi orang yang kau cintai. Lihat hadis Nabi itu hadis tentang manusia murni normal, bukan tentang malaikat. Malaikat nggak punya perasaan seperti itu, betul nggak? Tanya malaikat kalau nggak betul. Nama Shalom Wa Lihat. Maka proses tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb menjadi bagian yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau itu sudah jernih bening wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itulah kenapa tadi saya katakan dan saya biasa saya menyampaikan kembali di sini kalau saya membuka khutbah atau membuka ceramah saya lebih senang dengan nahmadhu wa huwanastagfiru bahkan ونستahdihi. kami memujimu ya Allah dan kami mohon ampun kepadaMu ya Allah dengan kita mohon ampun pada Allah saat itulah ilmu Allah ajarkan pada kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah ajarkan al-kitab wal hikmah dan sunnah. Hikmah yang terbaik dan pasti dibuktikan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah pengalaman beliau tercinta. Tambahannya ketika kita berilmu Quran, Alkitab, kemudian berilmu sunnah al hikmah wa yuallimukum ma lam ta'lam ta maka dia pun Rasulullah mengajarkan kepada kalian pengalaman hidup yang belum pernah kalian ketahui apa yang telah Allah ajarkan kepadanya dan Allah ajarkan juga kepada kita semuanya salah satunya adalah melalui wattaqullah wa yuallimukumullah dan selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala kita maka Allah pun akan terus mengajarkan pengalaman-pengalaman hidup itu melalui ketakwaan kita insya Allah. Itulah yang disebut dengan learning by doing. Belajar dengan mengerjakan. Itu ada pada takwa. Sebab takwa itu pengalaman hidup. Takwa lihat definisinya. Imtithalu awamirin mengerjakan kerjakan dulu kamu akan tahu apa hasil dari pekerjaan itu kalau Allah yang memerintahkan kerjakan Allah akan ajarkan pada kamu cara memahami apa yang Allah perintahkan pada kamu sekalipun tentu saja harus dilatar belakangi dengan pengetahuan tapi setelah kita kerjakan yang kita ketahui itu maka Allah ajarkan sesuatu yang baru malam takunu ta'lamun apa yang kalian belum ketahui sebelumnya. Bahkan dari seorang guru sekalipun. Makanya mohon maaf, takwa selalu membentuk karakter yang berbeda dalam diri kita, dalam karakter kebaikan semuanya. Seorang yang Ustaz Abdul Rahman punya pengalaman dalam ketakwaan Pasti punya ilmu tersendiri dalam ketakwaan itu Saya punya pengalaman sendiri Pasti ada ilmu yang Allah ajarkan Yang belum diajarkan kepada beliau Begitupun antum semuanya yang hadir pada kesempatan ini InsyaAllah Hadanallahu ayyikum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh